Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatalil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 20 hari bulan 8 23 kita teruskan pengajian kita dalam buku Tenang dengan Ujian. Nota kita ni nama dia Tenang dengan Ujian. Yang ada kitab tu muka surat 49 bab yang kelima. Bab yang kelima. Kita akan bicara pada kali ini tentang makna fitnah. Kalau orang kata fitnah, ada apa? Biasanya kalau kita biasa-biasa ni, kalau kata fitnah tu mana orang khianat kita. Nah, orang yang buat tak baik pada kita itu fitnah. Awak, mereka telah memfitnah saya. Ha, mana orang itu fitnah? Tapi dalam Al-Quranul Karim, yang sempat kita catatkan dalam buku ni, ada 11 makna. Makna fitnah dalam Al-Quran ada 11 makna. Jadi kita cuba ambil satu persatu secara ringkasnya dengan masa yang ada ini, insya-Allah. Kemudian baru kita sambung dalam siri yang akan datang pula, iaitulah fitnah harta, keluarga dan masyarakat dalam hidup kita ni. Ha. Tengok dia punya kitab. Bab ini akan membincangkan mengenai fitnah atau ujian. Fitnah atau ujian. Pertama sekali kita akan sama-sama memahami makna fitnah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan juga penggunaannya dalam bahasa Arab. Adapun kesan fitnah terhadap orang yang menyebarkannya atau mangsa fitnah, cara untuk menghadapinya dan beberapa peringatan tentangnya, insya-Allah akan disebut dalam bab lain. Jadi bab kita pada kali ini iaitulah tentang kita nak memahami makna fitnah tu apa benda. Untuk menghadapinya, ancamannya dan segala perkara dia, kita akan tengok dalam siri-siri kita yang akan datanglah, insya-Allah. Seorang sahabat nama dia Huzaifah. Huzaifah dengan za. Huzaifah bin Al-Yamani. Seorang sahabat yang terkenal dengan nama pemegang rahsia Nabi tentang senarai orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan kena tanda. Huzaifah ni terkenal dia dengan seorang sahabat yang diberi maklum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya tentang orang-orang munafik di Madinah. Dia berkata, pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab al-Khalifah radhiyallahu anhu bertanya. Umar tanya, siapa di kalangan kamu yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang fitnah? Umar tanya, siapa di kalangan sahabat hafal hadis tentang fitnah? Siapa dia? Saya menjawab, Huzaifah menjawab, Saya ana telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah, ujian seorang laki-laki melalui keluarga dia. Keluarga kita ni pun banyak macam-macam perangai. Nah, anak kita kalau ada 10 orang, 10 perangai ada. Oh ni mudah bangun solat, malah pergi sekolah. Tak sama. Oh ni rajin solat, buat kerja rumah pula malah. Tak sama, setiap orang tu ada je perangai-perangai dia. Harta dia, fitnah melalui harta kita. Perniagaan kita rugi atau terlalu untung, saya kena pergi masjid pun tak sempat. Ini fitnah.
Jadi fitnah itu banyak dimensi. Fitnah melalui jiran tetangga. Ada jiran kita ni tak baik, suka buat bising, belah haiwan-haiwan, bang busung. Allahu Akbar. Nah, nya belah ayam ke, belah burung-burung ke, belah kucing ke. Kucing dia suka mari duduk tidur rumah kita. Nak kata apa? Jadi semua fitnah-fitnah dunia ini, susah kita ini, tukaffiru hassalatu wassawm wassadaqah. Fitnah anak dia, jiran tetangga dia ni dapat dihapuskan melalui solatnya, puasanya dan sedekah dia. Maknanya fitnah hak dunia ni bila kita tersalah, kita boleh cover balik dengan sembahyang, dengan puasa, dengan sedekah. Umar berkata, aku tidak bermaksud tentang ini. Aku bukan nak tanya hak ni. Bukan nak tanya fitnah hak ujian dalam keluarga ni, tidak. Tetapi aku mahu bertanya tentang fitnah yang datang seperti gelombang besar di laut. Kama ujil jibal. Maknanya fitnah ni kalau mari, ramai orang yang terpelanting. Duduk atas kapal pun jatuh. Perahu terbalik. Maknanya huru-hara ni besar. Boleh jadi orang Islam terjebak dengan fitnah ini berat. Ataupun lebih berat daripada itu lagi, mungkin ada orang yang sampai peringkat terkeluar daripada Islam. Nauzubillah. Aku nak dengar hadis tu. Hadis tentang fitnah yang gelombang seperti ombak yang besar. Kata di Huzaifah, wahai khalifah, fitnah itu masih berada dalam pintu yang terkunci. Pintu berkunci. Fitnah tu ada, tapi dia tak keluar lagi sebab pintu kunci. Ini dipanggil sebagai analogi ibarat. Sayyidina Umar bertanya lagi, adakah pintu itu akan dibuka atau dipecahkan? Cerdik Umar ni. Umar kata pintu hak kunci tadi tu akan dibuka ataupun dipecahkan. Kenapa Umar tanya dua soalan ni? Buka, pecah. Maknanya kalau buka, kita boleh tutup balik. Contohnya berlaku sekejap fitnah, sup, tutup balik. Aman. Kalau dipecah, maknanya gelombang ni datang, fitnah ni berterusan, tak akan berhenti. Itu apa yang dipaham oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Huzaifah kata, bal yuksar, khalifah, pintu ini akan dipecahkan, bukan dibuka. Umar berkata, jika begitu, apabila telah dipecahkan pintu, maka dia tidak akan ditutup lagi sehinggalah hari kiamat. Mana fitnah ini akan mari berterusan, berterusan, berterusan. Tengok hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Ini sangat jelas, para jemaah sekalian, kita kena lihat kepada suasana yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Waktu Umar merintah, gagah perkasa. Negara Parsi jatuh. Rom jatuh. Umat Islam makin hari makin kuat. Sehinggalah puak-puak kafir tak tahu nak buat apa dengan Sayyidina Umar. Maka diupahnya seorang penjahat, nama dia Abu Lu'lu'ah. Tulis nama penjahat ni. Nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia datang ke Madinah pura-pura Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dialah pintu yang mengawal fitnah-fitnah yang nak datang. Abu Lu'lu'ah ni dengan pisau dia, dia tikam perut Sayyidina Umar. Jadi masa tu bukan tak ada lagi, USN yang belum ada. Kalau zaman kita ni orang terburai perut, boleh ya. Dah, boleh jahit semula. Hot berat lagi punya jahit. Masa tu mana ada orang jahit-jahit perut orang ni. Jadi bila Sayyidina Umar terburai perut, para tabib yang wujud pada masa tu pergi tengok Sayyidina Umar, dia kata yamut, mati dah Umar ni. Sebab bila diberi minum susu, keluar. Maknanya dia punya usus dia sudah pecah. Jadi Sayyidina Umar wafat radhiyallahu anhu, mari Sayyidina Uthman. Uthman
memegang tampuk pemerintahan selama 6 tahun. 6 tahun, begitu. Aman. Tahun yang ke-6, Uthman pergi ke Quba, Masjid Quba. Di masjid tepi Masjid Quba ada telaga. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Quba, dia buat tanda batu marmar bulat gitu. Sebelah kita pergi ke depan masjid, sebelah kanan situ ada tanda situ. Situ dia kata telaga Aris, kepunyaan sahabat yang duduk di situ. Jadi Uthman datang masuk dalam telaga tu. Telaga itulah tempat Nabi SAW duduk waktu Nabi pergi Quba. Jadi Nabi duduk, Sayyidina Abu Bakar datang minta izin nak masuk. Nabi kata benar, Umar Abu Bakar masuk, beritahu dia ahli syurga. Gembira Sayyidina Abu Bakar dapat siji anugerah khas, dibenarkan masuk, dan dia ni ahli syurga. Hai, sahabat yang duk jaga pintu nama dia Abu Musa Al-Ash'ari, Amrullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dia kata siapalah orang bertuah nak mari hari ni. Senyap-senyap mari Sayyidina Umar, minta izin nak masuk. Nabi kata i'zan lahu wa abshiru bil jannah. Benar Umar masuk, bagi tahu dia ni ahli syurga. Abu Musa kata siapa pula orang bertuah nak mari pula. Tiba-tiba mari Uthman. Uthman datang. Bila Uthman datang radhiyallahu anhu, Nabi kata benar dia masuk, bagi tahu dia ni ahli syurga dengan musibah yang akan menimpa dia. Bila Uthman dengar, terus dia terkejut, dia berdoa Allahul Musta'an. Tanda ni, kata-kata ni, bila kita dengar apa-apa benda yang nak berlaku, benda tak baik akan berlaku, dijangka akan berlaku, kita kena kata Allahul Musta'an. Maknanya Allah lah aku minta pertolongan untuk menghadapi bencana yang dijangka akan berlaku. Kalau dah berlaku, baru kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dua yang berbeza. Belum berlaku, Allahul Musta'an. Ingat. Sudah berlaku, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kena ingat dia punya kata-kata. Maka bila Sayyidina Uthman 6 tahun pemerintahan, dia mari di telaga yang sama, jatuh dia punya cincin Cok Mohor. Cincin Cok Mohor apa ni, negara, jatuh dalam telaga tu. Dikerahnya sahabat-sahabat yang orang ada sekitar tu suruh timbul air sampai kering cari cincin, tak ada. Uthman teringatlah bahawa apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa fitnah akan berlaku. Jadi sebab itulah kata Umar, dia tanya soalan, dibuka pintu atau dipecahkan. Huzaifah kata yuksar, dipecah. Maknanya lepas pada Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Uthman pula dibunuh. Dia tengah baca Quran, dibunuh. Quran katanya dengan darah-darah dia masih tersimpan lagi di muzium. Mari Sayyidina Ali lepas pada tu, apa jadi dengan Sayyidina Ali? Ali juga dibunuh oleh Ibnul Muljim di Kufah, di Iraq. Maka berterusanlah khalifah-khalifah ni mati-mati dibunuh. Maknanya fitnah itu makin hari makin berat. Mari zaman kita hari ini pun tak habis-habis fitnah. Cuma tak adalah bunuh-membunuh macam dulu. Tapi kata-mengata, korek sana korek sini, masih lagi berlaku. Kita kata Allahul Musta'an. Baiklah, kita tak nak syarah panjang hari, tapi nak suruh tuan-tuan para jemaah nampak bila kata, kenapa Umar kata bila dipecah pintu tak akan tutup lagi. Maknanya satu demi satu huru-hara tu datang sampailah kepada hari kiamat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, dia kata fitnah seorang laki-laki dalam keluarga dan hartanya adalah apabila seorang itu terlampau kasih dan cinta kepada mereka. Siapa mereka? Kita ni anak kita, sayang pada anak, siapa tak boleh tegur. Anak nak apa, bui belaka. Anak tak salah, tak ada masalah. Anak tak untuk aurat, bereh je. Sebab itu dipanggil fitnah. Tak pakai, orang panggil ibu bapa macam tak peduli ataupun lemah nak beri nasihat pada anak-anak. Sebab terlalu kasih. Sehingga mereka menjadi bakhil untuk bersedekah dan menderma kerana mereka sibuk dalam mengurus mereka
sehingga terabai dalam banyak perkara kebajikan seperti ibadat dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maknanya surah At-Taghabun ayat 15, Allah kata anak pinak kita, harta benda kita ni ujian. Kalau kita lulus, alhamdulillah. Kalau kita lulus jaga anak kita, besar pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat kan, salah satu daripada pahala yang tak putus bila kita mati. Salah satu daripadanya apa? Waladin salihin yad'ulah. Anak salih yang mendoakan. Lepas itulah kita, kalau kita ada peluang untuk ramaikan anak, ramaikan dia. Orang ni tak sedar. Dia raci awal-awal lagi. Berapa orang? Nak tiga orang anak. Hari minyak tu, hak dah nak anak tiga orang. Apa ayuh lagi tu? Orang zaman dulu tak ada. Lagi boleh, lagi ambil. 12 biasa, 15 tu kira hebat. Tanya orang tua-tua zaman dulu. Kalau tak ada anak pun ada juga. Aqim. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Ataupun dia sendiri seorang bapa atau ketua yang cuai dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga dan harta, sama aja dalam mengajar adab atau memberi pendidikan kepada mereka. Kita ni dua ya tuan-tuan, para jemaah sekalian. Kita dengan anak-anak kita ni, sama ada kita pandai, kita ajar. Ajar ilmu, perdoanya ada, ajar benda-benda yang ilmu yang patut. Tetapi kalau kita tidak pandai, kita didik. Apa yang kita didik? Kita didik anak-anak kita ni supaya berakhlak mulia. Kau ni tak payah mengaji. Cakap dengan orang baik-baik. Jangan menipu. Jangan tu, jangan ni. Sebab anak-anak ni dia akan menerima pendidikan awal daripada ibu bapa. Itu yang paling ketara. Yang paling ketara. Setiap mak ayah kita ada kelebihan masing-masing. Walaupun orang kampung, orang tak mengaji. Tapi ada didikan yang dia beri kepada anak-anak dia yang menyebabkan budak ni membesar dalam suasana yang begitu baik. Akhlak, tingkah laku, perangai, tutur kata, semua itu mari daripada kita belakang. Alhamdulillah. Setiap orang itu ada sudut-sudut tertentu yang dididik oleh ayah dia. Nah, kalau kita sebut ayah kita, didik kita macam mana, orang kata nak memuji ayah dia pula tak? Nah, tapi kalau tak sebut, kita pun tak, orang anak-anak cucu dia tak tahu. Anak di antara perkara yang arwah ayah kita ni, dia tak suka meminjam. Butel kau, minjam kau, tak suka. Nah, itu. Jadi kita sendiri pun kalau tak ada kereta contohnya, sahabat-sahabat, mau pinjam kereta, tak. Mau nak bagi, mau naik. Mau awak jadi driver saya tumpang, tak apa. Butel-butel, tak ada. Butel pagi, kalau kita tak cukup duit, petel, senang bayar dah. Itu di antara sudut-sudut yang mesti ada setiap orang. Itu kalau kita tanya pengalaman kita sendiri ni, tak? Mesti ada didikan ayah, tarbiah yang dibuat oleh mak kita ke ayah kita ke, yang positif, yang memang kita kena perturunkan kepada anak-anak kita ni, supaya ada benda-benda yang dibuat oleh mak ayah kita yang perlu diketahui. Tidak manis dah. Baiklah. Hal ini kerana dia sebagai ketua keluarga atau pemimpin yang bertanggungjawab terhadap mereka yang di bawah jagaannya, begitu juga fitnah seorang laki-laki terhadap jirannya. Maknanya bukan fitnah maknanya kita ngenak ke jiran kita. Jiran aku ni bahak gini. Lah. Jiran kita tu buat benda yang menyusahkan kita. Malam-malam orang duduk kita nak baca Quran, dia duduk pasal lagu kuat-kuat. Lah. Ataupun hayawan-hayawan dia tu mari duduk main atas rumah kita. Jadi ini semua, tak tahan juganya, yang mari parking depan tangga kita, kita pagi-pagi keluar lagi kerja, dia tidur lagi. Jadi ini semua termasuk dalam jiran yang kita. Tadi ada orang tanya, dia kata dia nak beli rumah, perumahan, tapi rumah dia tu keliling-keliling dia, jiran dia semua bukan Islam. Kita kata tak ada ke sudut lain yang ada Islam? Sebab itulah dia panggil jiran ni ada tiga hak. Ada satu hak jiran saja. Bila kita berjiran dengan non Muslim, mana hak jiran saja. Yang kedua, jiran Muslim ada dua hak. Jiran saudara se-Islam. Berjiran dengan keluarga, tiga hak. Jiran, Islam, keluarga. Jadi kita kena tengok
Jadi semua itu ujian-ujian yang Allah Ta'ala datang. Sebab itulah di antara salah satu daripada doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku minta berlindungmu daripada jiran yang jahat di tempat kediaman tetap. Payuh kita. Kita beli rumah baru kena, oh jiran aku ni perangah. Takkanlah nak jual pergi beli rumah lain pula, bukan senang nak beli rumah ni. Nah, lain kalau kita jutawa, beli pula orang lain. Tapi kalau jiran rumah sewa lain, jiran kita ni tak jadi. Kita habis tamat tempoh sewa, kita cari orang lain, mudah. Tapi kalau jiran fi daril muqamah, memang sangat masalah. Ini di antara semua ujian-ujian Allah Ta'ala beri pada kita pelbagai. Semua fitnah ujian ini perlu pada muhasabah dan pembetulan diri sendiri. Kadang-kadang salah orang, ada kalanya salah kita. Salah orang ke salah kita, kita jangan menyalahkan orang sokmo. Kita manusia ni lagu itulah, tak salah kita, orang lain yang salah lah. Kadang-kadang kita yang salah dulu. Antaranya dosa yang diharapkan dapat dihapuskan dengan melakukan amal yang baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, itulah peringatan yang bagi orang-orang yang ingat. Surah Hud ayat 114. Jadi bila kita rasa tak kena dengan orang, kita banyak buat kebajikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cover balik apa ni, kelemahan yang kita ada, itulah yang kita lemah. Baik, untuk memahami makna fitnah yang dibahaskan oleh ahli-ahli lughah, ahli bahasa, adalah seperti berikut. Menurut Al-Azhari ini ulama pakar dalam bidang bahasa Arab. Seorang pakar bahasa Arab, dia kata makna fitnah dalam percakapan bahasa Arab menunjukkan kepada ujian dan cubaan. Ujian, cubaan. Sama ada ujian untuk orang lain atau kita. Fitnah itu kena kepada kita. Fitnah berasal daripada perkataan aku telah menguji, fatantu zahaba, aku uji mah dengan perak. Uji dengan apa? Kita nak tahu mah ni tulen tak tulen, asli tak asli. Nah, kita bakar kedua-duanya dengan api untuk memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Nah, itu dia panggil uji. Fitnah. Fatantu, mana aku uji mah ni nak tahu asli ke tidak, kita bakar. Nah, sama juga dengan orang nak uji madu. Madu ni kadang-kadang madu tu gula separuh daripadanya. Oh, macam mana kita nak test, nak tengok. Jadi ada cara-cara yang sendiri. Orang hidup gurau, atau cerita lain kita malah nak sebut dah tu. Begitu juga firman Allah Ta'ala, yaumahum ala nari yuftanun. Pada hari mereka diuji di atas api neraka. Maknanya dibakar dengan api neraka. Surah Az-Zariyat ayat 13. Ibnul Arabi. Jadi para jemaah kena ingat, kalau kata ibnu ada alif lam, ibnu al-Arabi. Ini ulama besar dalam bidang bahasa, dalam bidang apa ni, hadis dan juga fiqh, dia ulama mazhab Maliki. Tapi kalau dia kata berkata ibnu Arabi, tak ada alif lam. Ini ulama besar dalam bidang tasawuf yang sangat kontroversi. Pandangan-pandangan dia sangat pelik. Dia pergi ke batiniah, pergi ke wahdatul wujud. Banyaklah dia kata ajaran dia yang pelik. Walaupun diterima oleh sebagian ulama, tapi bagi kita masyarakat awam ni tak perlu kita ambil. Supaya kita tidak terjebak dengan fitnah yang pemikiran kita mungkin celaru dalam masalah. Kata Syekh Ibn Arabi, beliau telah merumuskan dengan kata-katanya bahawa fitnah itu ialah ujian. Cubaan sama ada dengan harta, anak-anak, kekafiran dalam beragama, perbezaan pendapat sama-sama kita, atau juga dibakar dengan api. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah atau ujian ini? Mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 15 perkara. Ana akan ambil lajulah, kita ambil secara ringkas-ringkasnya insya-Allah. Yang pertama, fitnah dengan makna bermaksud ujian dan cubaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa
Mereka dibiarkan sahaja apabila mereka mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Allah Ta'ala peringat. Bila kita kata kita beriman, kita pun aman, damai. Lah. Kadang-kadang mula-mula beriman, sop, mari lalu ujian. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat peristiwa As-Saharah. Ali Sahih Fir'aun. Bila dia berlawan dengan Nabi Musa AS, dia kalah. Tungkak Musa boleh seduk, boleh telan semua tali-tali Ali Sahir. Ali Sahir pun tahu bahawa ini bukan sahir. Terus mereka beriman kepada Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Fir'aun melompat. Kamu beriman. Kamu. Maka Fir'aun terus bagi cabaran. Kalau kamu tak tinggalkan Musa, aku akan potong tangan kaki kamu silang. Tengok. Baru beriman, terus diuji. Sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, di tempat kita pun. Bila dia beriman, orang bukan Islam, diketahui oleh keluarga, apa jadi? Ada yang putus hubungan, ada yang kena halau, ada yang macam-macam ada. Bermakna sebab itu Tuhan kata, apabila kamu kata beriman, kamu diuji. Kita hari ini, kita beriman pada Allah. Kata Alhamdulillah. Kita diuji atau tidak? Tak tahu lagi. Jawabnya kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian yang pertama, bila orang beriman, dia kena solat. Tuan-tuan jangan ingat, ujian ni orang fitnah, orang kena, orang report polis, baru jadi ujian. Solat, ujian daripada Allah Azza wa Jalla 5 kali sehari. Siapa dia boleh lepas, kita kata Alhamdulillah. Siapa dia kecundang, tak jaga solat, maka orang ni lah orang yang tak lepas ujian. Mudah nak tahu ujian. Sebab itulah bila seorang pelajar ni, dia tengok orang ni hebat, tapi tak solat, tak zikir, tak baca Quran. Dia pergi tanya guru dia, Tuan Syekh, kenapa orang-orang yang maksiat ni, Allah Ta'ala beri senang ke dia? Kita yang beriman ni susah. Tuan guru dia kata, apakah musibah yang lebih besar pada pandangan kamu, lebih daripada musibah seorang hamba Allah tak dapat sebut Allah. Seorang hamba Allah tak dapat sebut nama Allah. Itu musibah. Fitnah. Kita tak terasa. Kita musibah ni bila mah kena sakit, nah, bila kena apa-apa saja, barulah kita kata, oh ni musibah, ini ujian lah. Ujian besar nak jaga solat. Ana lepas haji kita akan buat dialog dengan muslimah hajah kita baru-baru ni. Ramai yang mengadu, dia kata, Abu Anas, kami ni bergembira dapat menunaikan haji. Tapi adakah kami akan mampu melalui ujian tempat kerja dengan uniform bertugas macam-macam lagi? Nak kata apa? Kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah bantu. Kalau kat tempat dia kerja tu tak boleh tutup aurat, ataupun tempat dia kerja tu bercampuran yang melampau, kita nak kata apa? Kita di hospital ni Alhamdulillah. Ana ingat tadi sama budak-budak kita, budak-budak tu, bila ada orang nak beranak ni bidan mari tu, pakai kain sakat lutut. Tidak bidan sakat lutut masa tu. Minta lah kain saru pinjam. Nak duduk cokoh, nak sambut baby. Damai kita ni Alhamdulillah, banyak dah perubahan-perubahan yang telah dibuat. Tapi masih lagi ada tempat-tempat itu tentu muslimah ni tak mampu untuk nak tengok. Bila kita beriman, nak jaga iman, kita akan diuji dengan pelbagai ujian, sama ada ujian luar atau ujian dalam. Baca ayat ni memang cukup baik. Yakni mereka tidak diuji atau fitnah setelah mengaku beriman, kita kata tidak, mesti kena ujian. Ini kita takut. Yang kedua, laju pula masanya ni, baru dua ni, hari kita ada sebelah. Yang kedua, menyekat dari jalan kebenaran atau memesungkan darinya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, wahzarhum an yaftinuk am ba'dima anzalallahu ilaih. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Mereka tu puak kafir, puak penentang Islam,
supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Mana kita lari-lari berhati-hati. Kita berkawan dengan orang bukan Islam, yang anti-Islam, jangan sampai peringkat kita nak laksanakan Islam pun tak boleh. Itu dia panggil yaftinu, maknanya mereka menyekat kamu. Sebab itulah kita kata kita nak pilih kawan, pilih molek-molek. Hari ini yang cuba nak sekat sebahagian daripada enactment yang di apa ni, dalam negara yang nak buat perjalanan ini, anak-anak orang Islam sendiri. Orang bukan Islam judul tengok. Nah, anak orang Islam waktu zaman kita nak kata apa? Ini fitnah. Yang ketiga, dengan mana azab siksaan. Fitnah dengan mana azab. Fitnah dengan mana azab. Insumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Tuhan kamu akan beri ganjaran yang besar, beri keampunan kepada orang yang berhijrah meninggalkan Mekah, min ba'di ma futinu, setelah mereka diazab. Berapa ramai sahabat-sahabat yang diazab, yang diseksa di Mekah? Ammar, keluarga Yasir, mak ayah dia meninggal, anak dia lepas. Abu Salamah contohnya, nak hijrah, ditarik tangan anak dia sampai cabut. Macam-macam dia punya kerana. Maka Allah kata, min ba'di ma futinu, setelah mereka disekat, diseksa, mereka lepas ujian, maka Allah Ta'ala akan beri keampunan dan beri pahala yang besar. Itu dia panggil futinu dengan makna diseksa. Surah An-Nahli ayat 110. Yang keempat, dengan makna syirik dan kufur. Dalam surah Al-Baqarah 193, Allah Ta'ala sebut, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan perangilah orang-orang kafir yang menentang Islam sehingga tidak ada fitnah, yakni tidak ada lagi syirik dan kufur di atas muka bumi Islam. Lawan. Sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa fitnah di sini bermaksud syirik. Pasal itulah dalam ayat lain yang orang ada buat ceramah sekarang ni, dia kata al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih bahaya daripada membunuh. Betul lah kalau kita tengok fitnah bahaya daripada bunuh. Tapi ayat itu kita kena tengok tafsir keseluruhan. Sebab orang kafir attack Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab berlakunya peperangan dalam bulan haram. Maka Allah Taala tanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Pembunuhan, berperang dalam bulan haram salah, tetapi syirik lebih besar daripada kesalahan itu. Kita ni banyak juga kadang-kadang kita salah guna ayat untuk semata-mata nak sesuaikan dengan tajuk-tajuk tema ceramah yang kita buat ataupun kata-kata kita. Jadi kita kena tengok. Maka dalam ayat ini fitnah dengan makna syirik. Dengan makna syirik. Yang kelima, terjebak dalam maksiat dan munafik. Na'uzubillah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang keadaan orang munafik. Keadaan orang munafik. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al-ghurur. Allah cerita kepada orang munafik ni, orang munafik itu memanggil mereka orang mukmin. Mari tolong kita, bantu kita. Bukankah kami dulu bersama kamu? Ini di akhirat ni. Kita bila mari di akhirat esok, orang mukmin bercahaya. Cahaya dia cukup bateri. Tak padam. Tapi orang munafik, cahaya dia macam lampu jalan. Lap. Kelip, nak jalan ke mana? Kita kan kalau bom nak mati, baik tutup pada nyala tak? Kalau nyala pun nipal lah. Jadi munafik, lampu dia macam tu. Dia panggil orang mukmin, tolong aku. Orang mukmin kata apa? Bukankah kami duduk bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tapi kamu mencelakakan diri kamu dalam apa? Fatantum ampusakum, mencelaka dirimu dengan buat maksiat, dengan engkar, dengan benda-benda yang tidak baik, dengan munafik. Maka ambillah, terimalah balasannya pada hari itu. Itu banyak makna fitnah. Al-Imamul Baghawi rahimahullah menafsirkan, iaitu
menjebakkan mereka dalam kemunafikan dan memusnahkan mereka dengan melakukan maksiat dan mengikut awan nafsu. Maknanya kita kata kita sendiri fitnah diri kita. Fatantu, bila kita terjebak dengan mungkar maksiat, bermakna kita yang kenanya. Sebab itulah Allah Ta'ala gambarkan orang yang ahli neraka ni, dia panggil az-zalimu li nafsihi, orang yang menzalimi diri sendiri. Maknanya orang yang buat maksiat, orang yang buat maksiat bermakna dia zalim pada dirinya sendiri. Sebab apa? Dengan maksiat kita akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kadang-kadang zalim ni bukan orang lain zalim kita, kita zalim ni. Jadi setiap pelaku maksiat, maka mereka itu dikira orang yang menzalimi diri sendiri. Yang keenam, berada dalam kesamaran antara yang hak dengan batil. Kita tak nampak apa. Masuk dalam fitnah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Orang kafir ni sama-sama dia tolong menolong sama dia. Sepatutnya kita orang Islam tolong menolong sama kita. Tapi lah ni jadi balas sama kita. Illa taf'aluhu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Tengok. Dia kata apa? Jika kamu wahai para mukmin tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Apa dia maksud kacau sini? Maksudnya orang mukmin tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan ketua bagi mereka. Kita berkawan dengan orang kafir, jangan sampai mereka kita walak pada dia. Walak itu maknanya letak kepatuhan yang lebih. Nanti dia jadi tuan besar, kita jadi pengikut. Lah. Kalau sekadar dia nak ikut kita, kita kuat, tak apa. Tapi kita bimbangnya, takut member tu lebih kuat daripada kita. Kuasa dia lebih power, maka jangan hati-hati. Maka di sini, nasyaya akan tadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan. Maksudnya, walaupun mempunyai pertalian dengan persaudaraan dengan mereka, karena bila bercampur dengan orang kafir, kita akan jadi celaru. Keliru, hak mana betul, hak mana salah. Kadang-kadang tafsir orang kafir kepada Islam, kita boleh pakai. Hari ini satu kumpulan dalam orang kafir, nama dia Orientalis. Bahasa Arab dia panggil Mustashrik. Mustashrik ni orang kafir, yang orang barat yang mengkaji hatimu, mana hak Islam. Golzihar, dia tulis kitab nama dia Akidah Islamiah. Kafir, tulis kitab Akidah Islamiah. Tidak bengong kita baca orang kafir. Sebahagian daripada kita pun terpengaruh. Berkata John tu John ni. Kenapa tak kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i? Dia kata ambil hak John sana dalam perkara Islam. Dalam perkara benda-benda hak apa ni, kedoktoran, perubatan, hak dia bisa ambil. Tak ada masalah tu. Tapi dalam beragama pun nak rujuk pada dia orang ni juga. Kenapa? Sekarang ni banyak ni anak jumpa dengan orang-orang yang terpengaruh, terfitnah dengan puak-puak John ni. Dia mari attack Sahih Bukhari. Bila runtuh Bukhari, mana banyak sumber hadis kita akan hilang. Di antara sahabat Nabi yang kuat di attack, Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah di attack? Sebab Abu Hurairah di antara perawi hadis yang banyak meriwayat ni. Kalau Abu Hurairah apa ni runtuh, banyak hadis-hadis yang akan hilang. Jangan duduk main sekarang ni. Apa satulah kita berhati-hati tuan-tuan. Orang-orang yang attack ni senang. Bila kita tengok hadis-hadis yang kita nak pegang dalam akidah contohnya. Nah, dia nak runtuhkan hadis ni supaya kita tak pakai, maka dicarilah riwayat dia lah apa benda. Kita kata itu semua kecelaruan bila kita duduk sama dengan orang-orang kafir yang cuba nak mencari kesalahan, jadi kita akan bebas. Jadi hati-hatilah kita. Yang ketujuh, kesesatan dan menyesatkan, wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Sesiapa yang Allah Ta'ala menghendaki kesesatannya, mana fitnah di sini, Allah nak dia ni sesat. Maknanya takdir Allah Ta'ala, dia tidak beriman, dia tidak ikut sunnah Nabi SAW, maka orang ini akan sesat. Itu makna sesat. Maksud hadis fitnah di sini dalam ayat ini, iaitulah ad-dalal, dengan mana sesat. Yang kelapan, membunuh dan menawan. Jadi makna fitnah dengan makna membunuh. Wa idza daraftum bil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salat in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Jadi Allah kata kalau kamu mengembara di muka bumi dalam perjalanan, boleh kita qasar salat. Kalau kamu takut orang kafir akan bunuh kamu atau menawan kamu. Jadi ayat ini sebenarnya turun kepada Nabi sallallahu surah An-Nisa ayat 101 ini, mengikut Ibnu Jarir ialah orang-orang kafir akan menyerang kaum mukmin
ketika mereka sedang solat lalu membunuh atau menawan mereka. Jadi bila orang kafir nak attack, maka turun ayat salatul khauf, kita boleh solat dalam keadaan takut. Sama ada musuh depan kita atau musuh belakang kita. Jadi diajarnya oleh Allah SWT cara-cara solat al-khauf, jadi orang kafir tak boleh serang. Sebab solat khauf ni kita boleh berjalan. Maksudnya contohnya kita tengah mayat, dia mari. Kita bangun, pegang kita punya senjata, tembak. Ataupun kalau zaman dulu dengan pedang, pedang lawan. Itu ada masalah. Jadi Allah Ta'ala benarkan. Yang pentingnya, tak semaya, tak boleh. Yang kita susah hari ini, masuk hospital, boleh leseh selalu, tak semaya. Cuba pergi melawat hospital, tanya, berapa orang solat? Berapa orang solat? Hospital kita ni, kita buat satu program, nama di hospital mesra ibadat. Alhamdulillah. Pakat tanya khabar, solat ke tidak. Nah, waktu melawat dalam program hospital mesra ibadat ni, pegawai perubatan kata, ustaz, kok sakit ni kalau tak semaya, logik juga. Muka waya sana, waya sini. Ni, dia terhadap tunggu orang sakit ni tak semaya, nak buat lagu mana. Kata cocok ni dulu lah, kata cocok. Cocok hok menunggu ni dulu lah. Hok sakit tu alas dia sakit. Tak alas dia tu dia tidak diterima. Mengikut syarat. Tapi hok nunggu orang sakit ni. Dia hujung perhabis buah orang yang mari pun dia. Makan orang yang mari pun dia. Tak semaya pun dia juga. Kata doktor cocok ni dulu. Kata cocok ni dulu. Dia kata lah mana ni mayat. Ni dalam kita ni fitnah di sini. Maknanya tubuhnya solat siddatul khawf, salatul khawf, Allah Ta'ala izinkan untuk kita solat. Yang kesembilan, manusia saling berikhtilaf dan hati mereka tidak bersatu. Maka di sini Allah Ta'ala sebut, لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. Ini semua perangai munafik. Allah kata, kalaulah munafik ni ikut pergi perang, dia bukannya nak pergi perang, dia duduk nyuik orang. Semoga dalam peperangan Tabuk. Dia berjalan, tengah berjalan, dia buat sama dia. Ala data. Puak-puak arak ni besar perut ni. Penakut lagi lawan Rum. Ini kerja munafik, fitnah. Dengan makna, nak celarukan orang. Nak, supaya timbul khilaf, timbul kecelaruan, itu dia panggil fitnah. Jangan main. Jadi kalau hari ni, kalau orang nak mari, nak fitnah pada kita, dalam masalah kita ke masalah apa, Nabi kita suruh cepat-cepat. Syaitan ni dia mari, dia kata, siapa jadi alam ni? Kita kata, Allah. Siapa jadi itu? Allah, langit Allah. Allah kita tanya, siapa jadi Allah? Nabi kata, kalau mari hak ni, cepat-cepat. A'udzubillah minasyaitan, sebab ni syaitan. Sama juga bila kita belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut. No. Jadi, bila-bila mari orang lain, buat fitnah pada kita, sebut. No. Dia kata, tentang Allah Azza wa Jalla, nak sama dengan makhluk, kita kata, lah. Ini semua permainan yang cukup berbahaya. Yang ke-10 dengan makna gila. Fitnah dengan makna gila. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang gila? Nauzubillah. Surah Al-Qalam ayat 6, ulama tafsir kata bi apa ni? Ayat sini maftun dengan makna gila. Yang ke-11 yang terakhir, dibakar dengan api. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang yang telah fitnah pada orang mukmin dan mukminat. Ini dia panggil dalam kisah Ashabul Ukhdud, bila seorang pemuda dihantar belajar ilmu sihir. Ini ada cerita. Akhirnya pemuda ni Islam. Jumpa dengan tok guru hak Islam. Tak jadi sihir. Jadi bila raja tahu, maka raja cuba nak bunuh dia, tak dapat. Dia kata, kalau tuan nak bunuh saya senang ya, kumpul masyarakat kampung satu tempat. Kemudian panuh dia, sebut dengan nama Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan budak ni, mempanuh aku. Raja ni kebengong, nak sangat bunuh kawan ni, terlupa ke benda tu, benda psikologi. Orang dengar belakang, dia ambil budak ni, letak atas tiang, palang situ, dia pun, Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan budak ni, dia panuh kena. Satu padang bertempik, Allahu Akbar, semua amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Habis satu kampung. Jadi maka dalam surah Al-Buruj ini cerita dia Ashabul Ukhdud,
raja ni gali parit, nyala api, semua orang di fatanu, bermakna mereka dibakar dengan api, dicampur dalam api, seorang, seorang, seorang mati. Siapa yang terakhir sekali, seorang ibu sedang duko baby, tak tergamuk, nak terjun, siakan anak. Anak dia bercakap. Nah, ini di antara budak kecil yang bercakap, lain daripada Nabi Isa AS, budak ni. Dia kata, ya ummah, ibu, terjun dalam api. Nahnu alal haq, anti, mak di atas benar, ikut sekali dengan orang lain. Mak dia terjun. Itu dia kata, innal ladzina fatanu, dalam cerita ayat ni, maknanya fatanu dengan mana? Bakar dengan api. Tapi ayat ni boleh pergi umum lah. Semua fitnah yang dibuat pada orang mu'min, mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita, ada 11 makna fitnah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan pelbagai makna. Maka Al-Hafi Ibn Hajar telah berkata, maksud yang dikendaki dalam ayat-ayat Quran ini boleh dipahami dengan melihat kepada penyusun susunan ayat dan cerita yang berkaitan dengannya. Kita tengok setiap ayat tu fitnah dengan makna apa. Al-Syekh Ibn Al-Qayyim juga berkata, adapun fitnah yang Allah sandarkan kepada dirinya ataupun apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandarkan kepadanya, sebagaimana firman Allah Taala, wa kadzalika fatanna, kami fitnahkan. Itu maknanya kami, dengan makna kami telah uji. Maka itu dengan makna uji. Dalam surah Al-An'am yang 3, dalam surah Al-A'raf ayat 15, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha, maknanya fitnah sini dengan mana ujian ataupun cobaan. Maknanya Allah Taala uji kita, Allah Taala cuba kita. Semua itu adalah dengan maksud yang lain, iaitu ujian dan cobaan daripada Allah kepada hamba-Nya, sama ada dengan kebaikan atau keburukan. Maknanya kalau kita, Allah Taala beri kepada kebaikan pada kita, jangan serah, oh Tuhan saya ni. Kita pergi-pergi, dapat projek kita nak. Kita berjual-jual, kita boleh pangkat kita nak. Kita nak pangkat apa saja, ikutlah. Nak jadi tu, nak jadi ni. Dapat. Adakah itu bermakna Allah reda? Belum tentu. Boleh jadi Allah bagi sebab nak fitnah pada orang ni. Munak sangat aku bagi. Lepas tu, sebagaimana kata di para ulama, ada kalanya pemberian Allah Ta'ala dengan makna Allah sayang, ada kala pemberian Allah Ta'ala itu mana ujian, dengan mana istidraj. Allah nak suruh kita ni makin sombong, makin sombong, makin sombong, lupa kawan, lupa daratan, akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu cukup berbahaya. Jadi kita jangan sedar bahawa fitnah ni, ujian ni tu benda tak baik, benda susah lah. Kadang-kadang fitnah lebih senang, lebih berat daripada fitnah yang lain. Maka semua itulah dengan maksud yang lain, sama ada Allah uji kita dengan keburukan atau kebaikan, dengan nikmat atau musibah, maka ini adalah salah satu kategorinya. Manakala fitnah ke atas kaum musyrikin pula satu kategori lain, fitnah orang mukmin melalui harta, anak-anak dan jiran juga satu kategori lain, begitu juga fitnah yang berlaku di antara para sahabat seperti peristiwa Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, sehingga berlakunya peperangan Jama dan Siffin juga satu fitnah lain. Demikianlah sedikit perbincangan tentang makna fitnah yang disebut dalam Al-Quran dan bahasa Arab. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab 6, fitnah melalui ujian harta, keluarga dan masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.